Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua baik-baik saja. Oke, di video kali ini kita akan membuat tutorial menembus tembok. Videonya itu seperti ini ya teman-teman. Oke, teman-teman, videonya itu seperti itu ya teman-teman. Dan sebelum kita lanjut untuk membuat tutorialnya, kita harus siapkan dulu video mentahannya seperti ini. Dan untuk aplikasi, kita masih menggunakan aplikasi yang sama ya teman-teman, yakni KineMaster. Namun sebelum lanjut, tentu teman-teman bantu saya untuk subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan saya terus semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya. Cek. Oke, sekarang kita sudah masuk di aplikasi KineMaster. Dan sekarang kita klik ya gambar yang ada di tengah ini, seperti ini ya teman-teman. Terus kita pilih aspek rasio 16:9. Habis itu kita klik media. Pilih video yang kita mau edit ya teman-teman. Nah ini videonya yang kita mau edit, kita klik oke. Kita kembali ke awal dulu. Oke, kita lihat ini kita mau ubah ya gambarnya dan cara kita klik layar, terus kita pilih putar ya. Nah kayak ini, pilih yang di atas ya, kita klik yang ini ya supaya gambarnya itu terbalik. Nah seperti ini jadinya. Oke, sekarang kita atur untuk pengeditan. Kita coba potong dulu. Kita potongnya di sini. Kita potong ya, teman-teman. Dan sekarang kita cari posisi yang kita mau potong juga ini. Kita lihat. Oke, kita atur. Oke, kita langsung klik bagi di playhead ya. Terus oke, terus kita langsung pangkas ke kiri ya teman-teman. Nah seperti ini ya, kita geser. Ntar dulu, kita bagi lagi seperti ini ya teman-teman. Terus kita geser. Oke, kita geser sampai pas. Iya. Nah di sini ya, kita klik gambar gunting lagi, terus kita pangkas ke kiri ya teman-teman, seperti ini.
Oke, kita geser lagi. Ya, kita lihat. Oke. Sorry. Terus kita pangkas lagi. Pangkasnya ini ke kanan ya, teman-teman. Seperti ini. Oke, dan sekarang kita kembali ke awal. Kita lihat. Kita lihat ya, teman-teman, hasilnya. Iya. Jadi hasilnya ini seperti ini ya, teman-teman. Iya. Ini simple kok, nggak ribet juga. Oke, dan sekarang kita coba menyimpannya, teman-teman, dengan cara klik titik tiga yang ini. Terus kita ekspor untuk menyimpan. Kita tunggu dulu. Oke, teman-teman, selesai. Ya, tutorialnya seperti itu ya, teman-teman. Tidak ribet dan juga gampang kok. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Saya Ikan Tohimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.